Halo teman-temanku semuanya, selamat datang kembali di channel saya Lutfi. Di video kali ini saya akan melanjutkan bermain game Rob Berry Bob Man of Steel. Oke teman-teman, jadi di video sebelumnya sebermain game ini, si Bob mendapat hari yang buruk lagi, yang dimana dia menabrak seseorang yang sedang makan es krim. Nah di sini karena es krimnya terjatuh, jadi si Bob harus mengganti rugi es krim tersebut. Akan tetapi untuk mengganti ruginya bukan dengan membelikan es krim yang baru, yaitu dengan si Bob ini harus menjadi bawahan orang ini, yang dimana karena dia mungkin melihat pakaian yang dipakai si Bob ini adalah pakaian tahanan seperti itu, yang dimana bisa dibilang tahanan yang kabur dari penjara. Jadinya dia berpikir bahwa bisa menjadikan orang ini sebagai bawahannya. Karena orang yang ditabrak oleh si Bob ini mungkin bisa dibilang adalah preman atau juga pencuri yang masih dicari-cari oleh polisi juga dan belum tertangkap seperti itu. Nah di sini saya akan melanjutkan untuk gameplay Rob Berry Bob Man of Steel karena kita juga udah setengah jalan di chapter kedua ini. Dan di sini semoga aja kita bisa menyelesaikan chapter kedua ini. Oke, jadi di sini seperti yang teman-teman lihat kita udah masuk di level ke 1 2 3 4 level berapa ya? 4 5 6 7 level 8 ya, teman-teman. Yang dimana di level 8 ini adalah kamera tersembunyi. Jadi mungkin kita akan melewati suatu rintangan yang ada CCTV-nya seperti itu. Langsung saja. Waduh, baru mulai udah melihat 3 kunci di sana ya. Pasti ada banyak kamera di sini. Oke. Perusahaan ini khusus berdagang kamera keamanan. Hampir seluruh kamera keamanan di kota ini mereka yang membuat. Waduh. Jadi kenapa kita ada di sini? Aku tidak ingin terekam di kamera. Seperti kata pepatah, penjara lebih nyaman daripada peti mati. Tanya lagi dan kamu akan terbangun di peti mati. Waduh. Sangar banget ya. Oke, jadi di sini mungkin kita akan mulai dari sini ya. Kita ambil semua kunci terlebih dahulu. Oke, udah keambil. Kita akan masuk ke sini. Benar, masuk ke sini atau gimana ya? Sebentar, kita akan coba buka terlebih dahulu. Oke, jangan sampai kelihat kameranya. Oh iya, masuk ke sini. Satu pintu terbuka. Good banget. Selanjutnya kita akan membuka pintu lagi dan oke, kita mungkin ke bawah dulu ya untuk mengambil barang-barang yang ada di sana. Ada laptop, ada kalkulator, dan itu ada satu barang yang nggak kelihatan atau nggak tergambar seperti itu. Oke, jangan sampai ketahuan oleh kameranya. Good banget. Oke, good. Wow, kita menjadi kaya setelah masuk di perusahaan ini ya. Oke, jadi di sini mungkin kita akan coba tunggu kameranya lagi karena kita harus lewat tengah-tengah ini buat masuk ke pintu ini ya. Oke, sebentar. Kita harus mengambil yang paling penting di sini. Nggak tahu ya isinya apa ya di dalam kamar ini atau dalam ruangan ini maksudnya. Oke, kamera prototype. Mungkin ini adalah kamera yang termahal seperti itu ya. Oke. Jadi kita akan coba keluar dari sini pelan-pelan saja. Jangan sampai ketahuan. Dan sebelumnya di sini untuk koin kita udah 500 lebih ya. Jadi mungkin kita akan coba tingkatkan setelah level ini mungkin. Kalau masih kurang, kita akan coba skip aja dulu. Oke, kita akan lewat sini aja biar lebih aman dan nggak ketahuan ya. Oke, di sini kita tunggu kameranya lagi teman-teman. Dan kita langsung aja buat keluar dari tempat ini sebelum ketahuan oleh semua penjaganya. Good. Di sini kita untuk waktunya 1 menit 58 detik dan semua barang curiannya udah berhasil kita ambil dan kita akan langsung aja buat masuk ke shop terlebih dahulu. Di sini untuk koinnya ada 595. Oh, masih kurang ya. Jadi kita akan coba skip aja. Dan kita akan coba berikutnya. Di sini di level 9 ada darah tinggi. Waduh. Apakah di sini kita akan menjadi darah tinggi atau mungkin si Bip ini ya? Kau tahu anak muda, kadang-kadang aku mengatakan hal yang tidak sebenarnya atau maksudnya tak perlu aku katakan. Oke, Hakim memintaku untuk mengikuti kelas pengendalian kemarahan. Jadi aku menyuruhmu untuk menyelinap masuk dan mencuri sertifikatnya. Oke, jadi dia nggak mau mengikuti kelas pengendalian kemarahan dan dia hanya ingin langsung mendapatkan
sertifikat tersebut karena mungkin bisa dibilang dia malas ya buat mengikuti kelas tersebut. Oke, jadi sini kita akan coba kecoh terlebih dahulu buat polisinya. Yang di mana? Nah, setelah dia keluar, kita ambil kunci yang ada di dalam ini. Kita ambil kunci, come on. Kita ambil telepon, kunci, dan juga ini ada jam digital. Good banget. Selanjutnya di sini, oke. Oh, kita harus masuk ke sini ya. Oke, sebentar. Kita harus mengambil barang yang ada di dalam tersebut terlebih dahulu, baru kita akan keluar. Ambil dulu. Oke, masuk ke dalam toiletnya. Dan kita akan coba tunggu si polisinya terlebih dahulu di sini. Kita akan sama-sama aja keluar dari tempat ini. Nah, pelan-pelan aja. Oke, pelan-pelan saja teman-teman. Dan di sini kita sama aja buat tunggu lagi deh, karena saya nggak tahu dia bakal memutar kemana. Kalau mungkin kita berhasil melewatinya, kita bakal ketahuan juga teman-teman pada akhirnya ya. Jadi kita akan diam aja buat menunggu. Nah, dia udah terkecoh sama pintu yang terbuka di sana. Dan di sini kita bakal menyamar lagi. Dan sebelumnya untuk semua barangnya udah keambil ya. Oke, sudah ya. Jadi kita langsung aja buat keluar dari tempat ini dan mengambil sertifikatnya teman-teman. Tutup terlebih dahulu. Oke. Dan mendapatkan sertifikat darah tinggi. Apakah benar sertifikat darah tinggi atau mungkin apa ya? Oke, ada di sini. Untung aja ya waktunya berhasil kita selesaikan dengan sempurna, yaitu 1 menit 47 detik. Good banget. Dan kita lanjut ke level 10, yaitu Mola Rogue. Apa ini? Mola Rogue. Oke. Jadi di sini tujuan kita adalah, hei bocah, aku akan mencoba sesuatu yang baru. Tunggu sebentar ya. Bersediakah kamu membantuku mencuri dan aku akan sangat berterima kasih. Aku tak bisa melakukannya. Masuk ke sana, ambil duit itu atau akan kuhancurkan sesuatu yang penting untuk kesehatanmu. Waduh, siap bos. Ya, si Bobnya juga nggak bisa menolak ya, karena berbeda jauh banget dari fisiknya seperti itu. Jadinya dia harus, oke, sebentar. Kita harus bersembunyi terlebih dahulu dan kita harus mengambil kunci yang ada di sini terlebih dahulu. Oke, ambil semuanya dan kita masuk ke sini. Apakah ada sesuatu yang berharga? Ternyata nggak ada teman-teman. Jadi ya udah, kita akan coba tunggu lagi deh buat si perempuan ini berbalik ke sana. Oke, dan kita langsung aja buat masuk ke sini ya. Nah, betul, kita ambil terlebih dahulu, ada flash disk di sana. Good. Bersembunyi. Hampir aja ketahuan oleh perempuan ini. Dan kita akan langsung aja buat ikuti dia berjalan kemana. Dia berjalan ke sana ya. Dia langsung berbalik badan dong. Jadinya kita harus bersembunyi terlebih dahulu supaya nggak ketahuan. Cepat. Oke, good banget. Nah, berhasil melewati dua perempuan yang nggak mau berhenti buat berjalan lah ya. Oke, di sini ambil lagi kunci dan stapler. Oke. Selanjutnya kita akan ke sana ya. Oke. Kita akan mengambil barang yang terpenting di tempat ini. Masih belum tahu siapa ya. Jadi kita langsung aja buat mencoba mengambilnya. Tumpukan kartu. Oke. Kita menjadi ninja terlebih dahulu di sini. Dan kita langsung aja buat keluar dari kotak ini, jangan sampai ketahuan kameranya. Oke, good. Dan di sini apakah ini? Mola Rogue. Apa itu ya? Dan di sini si Bipin juga nggak mau menjelaskan itu apa, dan dia hanya ingin meminta kita mengambilnya. Yang dimana katanya ini adalah barang berharga seperti itu, atau mungkin kalau dijual harganya mahal ya. Ya, barang berharga juga sih. Oke, di sini kita langsung aja buat keluar teman-teman. Dan oke, kita akan coba bersembunyi. Hampir aja ketahuan ya. Bersembunyi terlebih dahulu. Oke, jangan sampai ketahuan. Oke. Di sini kita akan coba bersembunyi dulu deh ya, karena mungkin sembunyi. Oke. Apakah kita berhasil buat keluar dari tempat ini? Karena untuk liftnya mungkin agak sedikit lama. Berhasil. Oke, teman-teman, kita berhasil keluar dari tempat ini dan kita berhasil dengan waktu 2 menit 35 detik. Waduh.
untuk penjaga-penjaga di sana itu atau pekerja di sana itu benar-benar berjalan-jalan terus ya. Jadinya mereka membuat kita itu panik, dan kalau kita ketahuan bakalan langsung ditangkap oleh polisi yang ada di sana. Oke, jadi selanjutnya di level 11 atau level 12 ya, ada tinggal di sini. Ini akan menjadi tugas mudah untukmu, anak muda. Penjaga keamanan yang bekerja di sini semuanya bodoh. Waduh. Kalaupun mereka bodoh, kenapa nggak kamu aja yang melakukan pekerjaan kotor ini ya? Kenapa harus si Bob yang harus melakukannya? Asal jangan sampai terlihat oleh mereka dan lewati saja. Oke. Jadi di sini, kita langsung aja buat masuk ke sini dan... langsung aja buat ambil semua barang-barang yang ada di sini. Tapi sebelum itu, jangan sampai ketahuan oleh kamera. Karena walaupun gelap seperti ini, kamera pasti akan mengetahuinya juga. Dan di sini ada yang ketinggalan, teman-teman. Waduh. Jangan sampai ketinggalan dong. Oke, selanjutnya kita akan... ada si Doggy di sana. Sebentar. Kita tunggu kameranya mungkin nggak berjalan ke sini karena nanti kita harus kabur ya. Oke. Wait the minute. Ada si Doggy. Berlari, berlari, berlari. Good banget. Udah berhasil kita kabur dari si Doggy-nya ya. Dari si Doggy-nya. Dan kita berhasil dalam waktu 52 detik. Dan kita diberi waktu cuma 1 menit 30 detik aja. Waduh. Kalau yang main masih newbie, mungkin bakalan gagal ya di percobaan yang pertama. Dan di sini kita berhasil. Seperti yang saya bilang sebelumnya juga, saya udah pernah bermain game ini. Ya walaupun nggak begitu jago-jago amat lah ya. Ini adalah kantor perusahaan video game ternama. Wow, video game ternama. Aku tidak sabar menunggu game terbaru mereka dirilis. Jadi kamu harus mencurinya untukku. Waduh. Kalau kamu seorang gamer, kamu itu harus sabar ya. Sabar buat mereka merilis sebuah gamenya seperti itu. Jangan gegabah seperti ini. Ingin cepat memainkan game tersebut. Dan pada akhirnya mendapatkan bug, baru deh ngamuk ya. Waduh, inilah seorang gamers yang nggak bisa sabar menunggu sebuah gamenya itu dirilis oleh developernya seperti itu ya. Kalau nantinya ada bug atau mungkin ada yang macet seperti itu, baru deh ngamuk-ngamuk sama developernya. Oke, dan di sini langsung aja kita akan mengambil semua barang-barangnya. Waduh, dua penjaga yang merepotkan di sini. Sebentar, sebentar. Kita harus mengecoh terlebih dahulu si penjaga yang pertama. Dan kita langsung aja buat keluar. Oke. Waduh, ketahuan bos. Ya, oke. Langsung aja buat coba lagi di sini. Sebelum kita tertangkap ya, kita langsung aja buat ulang di sini. Ambil terlebih dahulu, sembunyi. Oke, udah ambil keduanya. Jadi kita langsung aja buat masuk ke pintu selanjutnya. Oke, di sini bersembunyi aja deh. Sebentar, sebentar. Kita akan coba ikuti si polisi ini. Oke. Dan selanjutnya untuk yang di sini itu kita harus kemana ya? Apakah kita harus bersembunyi terlebih dahulu di balik tembok ini? Waduh, ketahuan juga tuh karena dia berputarnya ke tembok tersebut. Jadinya kita harus bagaimana? Oke, sebentar, sebentar. Tunggu terlebih dahulu. Dan go. Kita jalan. Ambil semua barang ya. Waduh, ketahuan bro. Kenapa harus berlari? Ya. Ya udah deh, ini adalah percobaan ketiga di level ini. Karena begitu sulit juga ya untuk rintangan kali ini. Oke, good banget. Udah keambil kedua barangnya. Langsung aja buat melanjutkan perjalanan si Bob. Langsung aja jalan. Oke. Jangan sampai ketahuan lagi. Good banget. Ambil, 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 ambil. Good banget. Dan oke. Waduh, 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 waduh. Wow, 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 wow. Apakah kita bakal ketahuan di sini? Pasti seru. Aku akan bermain sebagai pelaut level 60. Game apakah ini? Karena tadi saya juga lupa membacanya ya, teman-teman. Waduh, ketahuan dong. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah percobaan yang keempat. Karena tadi hampir sebenarnya berhasil seperti itu ya. Tapi malah gagal. Waduh, waduh, waduh. Si polisnya yang
dua orang ini sulit banget ya buat kita lewatin di sini. Jadinya kita harus agak sedikit bersabar di sini. Oke, bersabar. Kita harus main sabar di sini ya. Kita nggak boleh gegabah di sini. Jadi di sini tunggu si pekerja ini udah berbalik. Good. Di sini ada polisi. Ikutin aja polisinya. Oke. Jangan sampai berlari karena nanti bakalan ketahuan. Kita ikutin aja polisnya berputar satu kali. Waduh, malah tertangkap dong, bro. Dia langsung berputar ke belakang ya, yang dimana kita tepat berada di belakangnya dan kita ketahuan. Aduh. Oke, jadi di sini kita akan coba lagi ya. Ini adalah percobaan yang kelima. Baru kali ini juga saya gagal sampai 5 kali seperti ini. Waduh. Oke, hati-hati. Di sini, oke, langsung aja buat ambil dan langsung berlari ya. Oke, sebentar. Nah, langsung lari. Langsung ikutin polisinya. Oke, langsung aja buat berjalan. Oke, di sini untuk polisi yang satunya lagi udah berjalan. Dan kita tunggu aja buat dia. Nah, good. Langsung ambil deh bareng-barengnya. Oke. Good banget. Dan oke. Dunia kerajinan kayu. Permainan ini seru. Pasti seru. Aku akan bermain sebagai peraut level 60. Peraut atau pelaut ya? Apakah mungkin di sini dia developernya salah menuliskan kata seperti itu? Oke. Dan di sini kita ambil kuncinya. Good banget. Dan langsung aja buat keluar dari tempat ini, teman-teman. Karena udah 5 kali percobaan. Dan di percobaan kelima ini kita berhasil. Waduh, benar-benar sulit banget lah buat melewatin polisi-polisi yang ada di tempat itu atau penjaganya. Dan di sini next langsung. Dan di mana kita masuk di Cloud City Rips. Oke. Apakah di sini untuk bahasa Indonesianya belum terlalu full ya? Makanya di sini untuk judul dari setiap levelnya itu ada berbahasa Indonesia dan juga ada berbahasa Inggris. Mungkin seperti itulah ya. Restoran ini benar-benar mewah. Hidangan eksklusif hanya untuk anggota. Aku pernah jadi anggota di sini. Oke? Pernah, kata si Bob. Suatu waktu aku mengikuti tantangan 100 iga dan mereka menggunting kartu anggotaku. Waduh. Mereka yang rugi karena sekarang kita akan merampok mereka. Good. Balas dendammu benar-benar bagus banget ya. Oke, jadi di sini aduh. Dia ke sana dan oke. Kita harus kemana ya, teman-teman? Sebelum itu, kita harus mengikuti si perempuan ini dulu buat menyamar. Oke. Dan di sini, kita langsung aja buat melewati orang-orang yang sedang makan di sini sepertinya. Oke. Jangan mengambil barangnya. Ambil deh. Oke, good banget. Ambil lagi. Nah, di sini tinggal orang yang ada di dapur ini. Kita harus melewatinya. Oke. Good banget. Iga siram madu. Oke. Dan di sini sebentar. Kita harus mengambil kuncinya terlebih dahulu dan kita harus keluar dari sini. Tapi orangnya ada di mana? Oke, good banget. Berlari, good banget. Jangan sampai ketahuan. Oke, teman-teman, kita berhasil melewati level ini hanya satu kali percobaan walaupun banyak sekali orang yang ada di dalam sini ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke level. Wow, udah hampir selesai aja nih ya di chapter keduanya. Jadi di sini untuk judulnya adalah Kantor di Malam Hari. Semoga aja di sini kita nggak tertangkap seperti dua level yang tadi karena kita gagal dalam percobaan 5 kali ya. Aku mendengar kabar angin bahwa jaksa wilayah akan menuntutku. Aku perlu menutupi jejakku. Oke. Aku tak akan berhasil tanpa bantuanmu. Nah, jadi kalau aku harus tertangkap, aku juga akan menyeretmu. Waduh. Jadi kita akan membawa ke kantor jaksa. Temukan apapun bukti yang mereka punya dan curi. Waduh, kamu yang punya masalah, kau bawa-bawa gue, ya kan? Di sini kita harus mengasih pelajaran buat si Bip ini. Yang dimana mungkin pelajarannya nanti kita akan coba kasih pelajaran di level yang terakhir ya. Dan di sini tugas kita harus mengambil secepat mungkin barang-barang yang ada di sini. Oke. Dia akan kemana? Oke, good banget.
Oke, ambil semua barangnya dan kita masuk ke sini ya. Oke, good banget. Ambil aja semua barangnya tanpa terkecuali di sini. Oke, waduh, ada polisi di sana. Apakah kita bakalan ketahuan di sini? Oke, sebentar teman-teman. Enggak ketahuan dong, enggak ketahuan. Hampir aja ya kan? Oke, enggak ketahuan teman-teman. Nah, begitu dong. Untung aja ya kan? Tapi hampir aja ketahuan oleh kamera keamanan di sini. Oke, jadi mungkin kita langsung aja buat ke atas sana mengambil barang yang paling penting di tempat ini, yaitu bukti memberatkan. Waduh, kerjamu bagus anak muda. Kamu maling yang terlalu mahir untuk dilepaskan. Oke, sepertinya kau tidak akan bisa pulang dalam waktu dekat anak muda, karena aku akan membuatmu kaya raya. Tapi apakah aku perlu mengingatkanmu siapa yang berkuasa dalam kerjasama kita ini? Kerjasama tapi ada yang berkuasa. Seperti apa itu? Apakah itu bisa dibilang kerjasama atau mungkin kerja robot ya? Bisa dibilang seperti itu karena si Bob ini menjadi bawahan dia dan dia benar-benar memperkerjakan si Bob ini selayaknya robot. Oke? Kita harus cepat-cepat kasih dia pelajaran di level selanjutnya teman-teman. Cepat. Good banget dan langsung aja buat keluar dari tempat ini. Dan di sini polisinya ada di mana? Ada di sana. Kita bakalan tunggu dia berbalik ke atas. Oke, sebentar lagi. Waduh. Oke, good banget. Nah. Buka dulu deh biar dia terkecoh oleh pintu itu. Dan di sini tunggu aja pintunya. Oke, dia terkecoh teman-teman dan di sini kita berhasil buat keluar dari tempat ini. Waduh, benar-benar menyulitkan banget ya buat rintangan-rintangannya. Oke, teman-teman. Dan kita masuk di level yang terakhir, yang dimana di sini kita bakal kasih pelajaran buat si Bibnya, teman-teman. Oke. Pembalasan. Seperti judulnya udah bisa dibilang balas dendam seperti itu, yaitu pembalasan. Apa ini? Sepertinya Bib kedatangan tamu. Oke. Ini mungkin kesempatan baik untuk memperbaiki keadaan. Dia tidak bisa lagi memerintahku seenaknya. Betul, Bob. Jadi kita harus memberi dia pelajaran di sini. Yang dimana, ada si neneknya di sini mungkin. Ambil terlebih dahulu dan... Waduh, ketahuan ya. Oke. Kita akan coba ulang di percobaan yang kedua. Karena kita kurang cepat di sini. Untuk melewati si nenek ini. Good banget. Waduh. Oke. Mau lari malah kepencet tersembunyi di sini ya. Good banget, lari aja. Oke, untuk nggak ketahuan teman-teman. Good banget di sini, ambil terlebih dahulu dan kita akan melewati polisi ini dengan cara seperti ini. Nah, waduh, ketahuan dong. Banyak banget ya polisi di sini ya. Mereka berjaga-jaga di sini teman-teman. Ambil. Oke, good banget. Udah keambil dan di sini kita langsung aja buat masuk ke sini. Dan di sana ada polisi juga yang berjalan-jalan toh. Oke. Nah, good banget di sini. Oke, dengan begitu cepatnya. Waduh. 3 polisi berkumpul di sini, Bro. Kita nggak bisa melewati semua rintangannya di sini. Waduh. Bagaimana ya? Ya, sepertinya kita bakalan mengulang saja ya. Atau mungkin kita akan coba aja. Coba aja. Belum mencoba nggak bakalan tahu hasilnya. Polisi di tempatku. Waduh. Si Bibnya udah datang, teman-teman. Oke. Ya, kita bakalan ketahuan deh. Jadi mungkin kita harus cepat ya. Harus cepat. Dalam waktu beberapa menit atau beberapa detik, kita harus mengambil semua barang-barang yang ada di sini. Keluar. Oke, good banget. Satu di sini keambil. Selanjutnya kita masuk ke sini. Jangan deh. Saya masih bingung teman-teman buat melewati rintangannya seperti apa ya. Jadi mungkin kita langsung aja buat coba lagi. Oke. Di sini ambil terlebih dahulu. Oke. Nah, good banget. Selanjutnya di sini
kita harus ke atas sana. Good banget. Masuk, ambil. Oke, sembunyi terlebih dahulu. Karena nanti si polisinya bakalan tahu tuh. Nah, ya kan? Udah melihat, kita tunggu sampai kita menyalakan ini, teman-teman. Nah, tunggu. Dan dia akan terkecoh tuh. Nah, good banget. Kita ambil kunci. Oke. Waduh, ketahuan lagi, teman-teman. Ya. Percobaan kita benar-benar gagal lagi di sini. Yang dimana sepertinya kita harus mengambil semua barang. Enggak deh ya. Kita harus mengulang lagi karena kita membuang-buang waktu di sana. Oke, jadi coba-coba aja langsung ya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita berlari menggunakan semua tenaga kita. Oke, tunggu terlebih dahulu polisinya di sana. Oke, good banget. Di sini kita langsung aja buat lewati lagi. Dan menyalakan aja itu. Oke, good banget. Si polisinya udah terkecoh. Waduh, malah polisi ini ya yang datang di sana. Oke, sebentar. Ya, gagal lagi deh. Oke, nyalakan lagi. Nah, good banget. Cepet dong. Nah, seperti itu. Oke. Di sini ambil. Keluar dari tempat ini. Nah, good banget. Waduh, udah dari sibuknya nih. Waduh. Jangan sampai ketahuan ya, teman-teman. Jangan sampai ketahuan di sini. Ambil terlebih dahulu semua itemnya. Oke. Waduh, semua polisinya dihajar oleh sibuknya, teman-teman. Waduh. Nah, good banget. Kita ambil semua barang-barangnya. Ambil. Dan di sini. Oke. Apakah? Satu polisi belum dihajar oleh dia ya. Dan dia langsung kayak mau mencari kita seperti itu. Oke, sebentar teman-teman. Nah, dia ke sana tuh. Apakah dia bakalan bertarung sama polisinya? Itu masa bodoh ya. Yang terpenting kita berhasil kabur dari tempat ini. Oke, good banget. Kabur. Cepat bro. Nah, Oke. Kita berhasil teman-teman. Memberikan pembalasan kepada Bip di sini. Wow, udah akhirnya berhasil juga menyelesaikan chapter keduanya di sini, teman-teman. Dan kita akan lihat di sini. Oke, si Bob berhasil mengambil semua barang-barang yang ada di rumah Bip. Dan dia berhasil kabur dari rumahnya si Bip itu. Good banget si Bob, good. Babak selesai. Oke, teman-teman, jadi seperti itulah untuk gameplay Rob Berry Bob di video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kali ini. Dan kita akan berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Dadah!